Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menggelar pertemuan dengan para simpatisan di Sentul International Convention Center CCC di Bogor, Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyebut dirinya akan melanjutkan dan juga mengembangkan proyek IKN, melanjutkan program BPJS, serta Kartu Indonesia Pintar dan juga Kartu Prakerja. Kompak mengenakan kemeja berwarna biru muda, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menghadiri konsolidasi pendukung di Sentul International Convention Center Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mengusung tema Waktunya Indonesia Maju, ribuan pendukung memadati SICC dengan menggunakan pakaian yang sama seperti Prabowo Gibran. Tampak hadir sejumlah petinggi Partai Koalisi Indonesia Maju, antara lain Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto dan Ketua Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Dalam pidato politiknya, Prabowo Subianto menyebutkan dirinya akan melanjutkan dan mengembangkan proyek IKN, melanjutkan program BPJS, serta KIP maupun Kartu Prakerja. Terima kasih kesempatan ya, saya diberi kesempatan berbicara lagi. Saya menyampaikan hal-hal penting. Intinya kita harus bersatu untuk bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia, bangsa yang sangat hebat. Kekayaan kita luar biasa. Prabowo juga menjamin keberlanjutan program hilirisasi dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia jika terpilih sebagai presiden. Menurut Prabowo, hilirisasi adalah salah satu cara agar pemerataan kesejahteraan masyarakat di Indonesia dapat terwujud. Dari Sentul, Jawa Barat, Indra Setiabudi, iNews melaporkan.